Abian, pil. Ya, dan. Yuk, masuk. Niat. Ada ketuk. Sama mendoa dari tetangga. Tenang aja, hal semua kok ini. Iyalah, mana ada getuk dari sanik babi. Eh, Pil, ngomong-ngomong, kamu udah berapa hari sih di sini? Baru 3 hari ini, Sian. Sebenarnya tempat ini belum boleh ditempatin karena masih dalam tahap perbaikan. Pantas. Itu tuh gerbang belum dikunci. Nah, itu gemboknya lagi rusak. Katanya sih besok tukangnya mau kesini mau benerin gerbang, sama di belakang ada wastafel bocor. Tapi dilihat-lihat udah rapi aja nih perabotannya. 3 hari inian aku pindahin barang-barang dari kosan lamaku ke sini. Sore ini aja baru selesai. Kamu mah harusnya pas pindahan itu langsung ngabarin biar aku bisa bantu kamu gitu loh. Santai aja ya, aku juga mendadak kok pindahannya. Tapi udah bilang kan sama RT-nya? Nah, itu ya, aku belum paham juga sama lingkungan sekitar sini. Ya udah, ntar kita cari barang. Terus kita lihat tetangga, siapa tahu kita dapat petunjuk lagi. Buset, parah banget nih anak. Tapi emangnya sih enak kan? Enak. Enak juga. Eh, Bill, aku boleh nggak numpang sholat di sini? Boleh dong ya. Yaudah, nanti sholatnya di kamar ya. Yaudah, yuk. Jadi. Nah, itu kamar mandi di pojok sebelah kanan ya. Nanti sholatnya di kamar ya. Aku beresin dulu. Oke, siap, Bill. Duh, jadi ngerepotin. Alah, santai aja kayak sama siapa aja. Eh, Yan, itu udah aku siapin. Maaf ya, gak ada sajadah. Hadap barat, kan? Ibadahku sebenarnya tidak selalu menghadap barat, Pil. Ibadahku tuh menghadap kiblat, di mana itu tertuju kepada kota Mekah, khususnya Ka'bah. Bukan berarti aku menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya soal kemanakah kita kompak dalam beribadah, bukan kepada apa yang kita sembah. Kalau ibadah aku sih, gak masalah arahnya kemana. Karena makna Tuhan menurutku ada di hati, dan Tuhan selalu melihat ke setiap arah umatnya. Lakum dinukum waliyadin, Pil. Apa tuh, Yan? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi, daripada ragu, mending kita tentu salah aja yuk. Jadi, jauh nggak? Ya lumayan sih. Pake motor dulu ya. Kalian. Udah ya. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Yuk balik. Masih sih sing tuku umeh butejo, Pak? Kudu, Mas. Sing tuku iki rencangku. Oh, nyong Rasid, Mas. Tanggamu? Aku Pil, Mas, pindah dari Jakarta. Oh, Jakarta. Nek Mas e? Aku Abian, Mas. Purwokerto bae. Oh, alah, wong e dewek. Orang apa? Orang kepenak. Lah, jenengan sing pundi, Mas? Terus tahlilan apa? Ora, Mas. Aku mikir bar salat Isya nemu sholat kuwe. Lah, musola. Musolanya emang di mana, Mas? Lah, itu deket kok. Anu speakernya mati udah seminggu lebih lah. Besok sih rencananya mau diganti yang baru.